Warga Jakarta mulai menjerit karena kesulitan mencari Pertalite. Sejumlah SPBU kehabisan stok BBM bersubsidi ini. Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di sejumlah daerah. Maaf, Pertalite kosong. Maaf, Pertalite sedang dalam pengiriman. Tulisan tangan yang ditempel di dispenser BBM SPBU di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara ini mulai familiar dibaca warga Jakarta. Sejumlah SPBU yang kehabisan stok Pertalite memberi pengumuman dengan cara serupa. Kondisi ini memaksa sejumlah pengendara motor maupun mobil beralih membeli Pertamax walau dengan harga lebih mahal. Warga pun mengakui betapa sulitnya mencari Pertalite. Antrian panjang. Mau nggak mau sih kita pakai yang ada pertama. Kalau pertama, jujur kurang setuju saya keberatan. Salah satu pengelola SPBU berdalih habisnya stok Pertalite karena faktor keterlambatan distribusi. Ya sebenarnya kalau lama sih belum. Kalau dihitung lama ya. Kalau saya pikir baru hitungannya dari pagi aja sampai sekarang hanya sebatas keterlambatan aja. Mungkin itu. Memang tak sesulit di ibu kota, namun warga Pringsewu Lampung harus adu cepat agar bisa membeli Pertalite di SPBU. Stok Pertalite yang biasanya terisi jam 10 pagi sudah ludes hanya hitungan jam saja. Bahkan jika lewat dari jam 2 siang, warga tak mungkin lagi kebagian membeli Pertalite. Johan Teruna dan Asep Saifullah melaporkan dari Jakarta dan Pringsewu Lampung.